Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sun YouTube. Di video kali ini saya akan memperkenalkan kelapa hijau yang bagus untuk kesehatan dan bagus untuk vitalitas ya. Di sini saya memiliki kelapa hijau yang sudah saya belah. Ini dia. Ini yang kelapa muda ya, masih muda. Ciri-cirinya itu dagingnya itu berwarna kemerahan seperti ini. Kulitnya ada yang hijau juga. Ini kalau ini yang agak ke kuning-kuningan ya. Jadi ciri khasnya itu dagingnya berwarna kemerahan. Nah ini emang benar-benar mudah ya. Jadi ininya juga gampang sekali dibelah seperti ini. Jadi kalau mau dipakai untuk digunakan manfaatnya itu cari kelapa yang muda yang seperti ini ya. Ciri khasnya itu ini bisa dimakan ya. Kulit dan cangkang batoknya itu bisa dimakan. Ini saya akan coba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu sepet dan manis ya. Jadi ini kelapanya itu belum belum memiliki daging ya, jadi masih bentuk batok dan ininya masih muda banget. Ini juga mudah diiris ya. Nah, seperti ini. Kalau yang udah tua itu susah diginiin. Nah, jadi di kulitnya ini belum ada daging buahnya ya. Jadi masih dalam bentuk batok seperti ini. Ini biasanya dinamakan kelapa cengkir ya, kelapa yang masih muda. Ini bisa-bisa dibikin rujak juga. Bisa juga dimakan langsung, ininya bisa dimakan ya. Kalau yang punya masalah diare atau sakit perut bisa makan seperti ini. Airnya itu bisa dimanfaatkan untuk membersihkan usus ya. Ini bisa langsung diminum atau bisa pakai sedotan juga ya. Ini saya akan coba tuangkan isinya. Nah, airnya bening seperti ini ya, seperti air biasa. Rasanya segar dan manis. Ini bagus untuk yang sedang diet, program diet, atau sedang mengalami sakit perut, itu bisa minum ini, memanfaatkan air kelapanya ya. Bisa juga untuk mengatasi dehidrasi, kekurangan cairan, untuk menghilangkan racun dalam tubuh ya, bisa Pak minum air kelapa hijau ini. Ini biasanya harganya mahal ya, ini saya belinya 15.000 satunya. Dan kelapa hijau ini memang sudah terkenal banyak sekali manfaatnya ya. Ini untuk pria juga bagus sekali. Ini lebih kalau untuk vitalitas biasanya dicari yang sudah ada isinya ya, yang sudah ada daging kelapanya. Kalau ini belum, ini masih terlalu muda ya. Ini banyak sekali manfaatnya. Rasanya seger banget. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, di-share ke sosial media seperti WhatsApp, Facebook ya. Agar channel ini tetap berkembang. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.